Bismillahirrahmanirrahim Al manhaju utawi manhaj dalan Arabi ukang nomor papat iku fi zikri fadaili syahri In Indalam nutur piro-piro ka utamaane bulan ramadhan Wa lanus ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala fi kitabih dalam kitab Gusti Allah Al Azizi ngendikane Syahrul Ramadan alladzi uzila fil Qur'an hudal lin wa bayyinatin minal huda wal furqan Syahrul Ramadhan utai bulan Ramadhan iku alladhi bulan Sirai ladhi ung den turunakan Fihi indalam alladhi opal Qur'anu Qur'an hudan Korona dati pituduh lin nasi marang menungso Wabayyinatin lan mertela akan minal huda saking pituduh wal furqanilan kitab kang misahaken antaraning hak lan batal. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dari langit ke bumi pertama adalah di bulan Ramadan yang biasa disebut Nuzulul Quran Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan di tanggal berapa terjadi banyak pendapat tanggalnya cuma yang masyhur, yang kuat yang mu'atamat seperti yang biasa kita peringati bahwa nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ini pendapat yang masyhur. Nah, itu turunnya Al-Qur'an ke bumi. Turunnya Al-Qur'an ke bumi itu secara tidak 100% Quran 30 juz turun langsung sagemblengan tidak. Tapi secara bertahap. Ya, turunnya Al-Qur'an ke bumi secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kadang turun berapa ayat turun berapa ayat itu terus sesuai dengan situasi dan kondisinya dari loh mahfud diturunkan ke langit bumi itu secara gemblengan 100% cuma dari bumi diturunkan ah, eh, dari langit langit yang paling dekat dengan bumi, langit yang pertama diturunkan ke bumi sekali lagi secara bertahap. Untuk apa hudal linnas? Memberi petunjuk kepada manusia. Oleh karenanya barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidupnya, ini orang tidak akan sesat. Ya, ini sudah pasti. Sudah pasti dan pasti wong ini langsung Allah. Jadi kalau minta petunjuk ya Al-Qur'an, Al adalah petunjuk manusia Al-Qur'an adalah petunjuk manusia. Ini sudah tidak akan keliru. Cuma karena Al-Qur'an itu juga Butuh di apa namanya, ibarat al-Qur'an itu ibarat peta, peta kehidupan. Petunjuk jalan, atau yang biasa istilah sekarang, peta jalan kehidupan manusia, itu adalah al-Qur'an yang sekali lagi ya sekali lagi barang siapa yang menggunakan peta jalan hidup berupa Al-Qur'an ini maka orang tadi tidak akan sesat. Cuma cara menggunakan peta ini juga harus memakai ilmu. Tidak langsung semua orang menggunakan peta pasti bener ndak? ya sama dengan peta itu. Kamu sepinter apapun kamu ke Mekah misalnya atau ke daerah-daerah yang belum pernah kamu datangi, diberi peta, petanya sudah lengkap sampai gang-gang tikus istilahnya. Itu pun tertera di situ. Kalau kamu tidak mempelajari dulu, tidak tanya dulu bagaimana cara menggunakan peta kepada yang sudah pengalaman, ini bisa sesat ya, karena mempelajari peta pun menggunakan peta pun ada ilmunya ya jadi menggunakan peta itu ada ilmunya kalau tidak di ngelmoni menggunakan peta ya tetap sesat contoh ada teman saya dulu mau ke Manggisan dia belum pernah ke Manggisan ke pondok ini terus tanya dalane piye gini 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 saya jelaskan takai peta kasar peta kasar pokoknya dari dari alun-alun arah kendieng ini nanti ada jalan gini 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 terus apa burung wes siap tekan gini gini begitu sampai di sini kebablas tekan indong sili tekan indong sili melebu golai ibu jari enam ratus meter sekarang jalan raya kok orang ketemu temu kira nanti itu lah nih saya mana nanti sih kira nanti sun di jenengan lagi orang nggak ngerti di sana saya juga nggak ngerti takon takon coba kamu tanya ada orang di situ tanya ini desa apa ngono oh ya takon ini desa apa pak Indong Sili nanti zaman Indong oh kebablasan gue padahal petanya sudah oh, jelas lengkap ada penjelasannya tapi dia karena nggak nanya, ya. sesat juga. Ini padahal peta sederhana dan tidak terlalu rumit. Ya. Al-Quran itu begitu gambarannya: peta jalan kehidupan itu al-Quran, untuk bisa orang itu mendapatkan petunjuk uh, yang baik itu petanya al-Quran. Tapi kalau setiap orang langsung menggunakan Al-Quran tanpa harus tanya dengan ulama yang memang ahli di bidangnya tanpa harus tanya dengan orang-orang yang ilmu nahwunya sudah matang sorobnya sudah matang pasti dan bisa dipastikan kesasar sesat apalagi yang mereka-mereka yang hanya menggunakan Quran-Quran terjemah itu Waduh, itu rawan ya. Sekali lagi, jadi kalau ada orang kadang ngomong, "Kenapa sih orang-orang no itu kok?" Kalau dalil-dalil tidak langsung saja dari Quran, langsung saja dari Quran, semua ya pasti dari Quran. Cuma orang no itu cara memahami al-Quran. Mengikuti orang-orang yang sudah berpengalaman, yaitu para alim ulama, itu seperti peta tadi. Sama-sama menggunakan peta, cuma kalau NO ini menggunakan peta jalan kehidupan, ya, mengikuti orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Ini penting. Ya, ini penting. Sebab kadang-kadang dilogikakan masyarakat, kadang dilogikakan begini. Kitab-kitab itu yang ngarang siapa? Ya, Mbah Kyai, Mbah Kyai dulu ulama-ulama. Lah, ulama itu manusia apa bukan? Ya, manusia. Lah, sekarang saya tanya, Quran itu yang membuat siapa? Quran itu kalamnya siapa? Kalam Allah. Allah dengan ulama itu lebih pintar mana? Lah, ini membandingkan yang sesat namanya ya sekarang banyak di masyarakat pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena pertanyaan menyesatkan seperti pertanyaan semacam itu ya membandingkannya itu enggak apple to apple enggak, enggak jelas kalau ulama ada salahnya kalau Gustalo salah enggak enggak mungkin Gustavo salah ya sudah Al-Quran saja enggak usah pakai kitab-kitab sehingga kemudian banyak terjadi di kampung-kampung orang-orang yang dikit-dikit Quran, dikit Quran, padahal tidak pas. Coba kalau ditanya bagaimana cara sholat zuhur di dalam Al Quran, bingung nyarinya. Wong di dalam di dalam Al Quran tidak menjelaskan tentang cara-cara takdirnya bagaimana cara ruku itidal tumak ninah, kan tidak dijelaskan secara sorih di situ maka kalau orang itu mempelajari Al-Quran tidak mengikuti orang-orang yang ahli di bidangnya sudah bisa dipastikan keliru wa'an ibni Abbas jenlan saking sahabat ibnu Abbas radiyallahu anhumah Anahu taman satuhuna ibnu Abbas iku sami ngami dangan sopa ibnu Abbas an nabiya ingkan di nabi sallallahu alaihi wasallam Ya kulu hal sopa nabi innal jannata taman satuhuna suaraku iku latabakharu Ini nek cara di ngelamoni sorof Bacanya kadang-kadang ya tabah horu. berarti kurang taknya la tatabah la ta, tabah horu. tapi biasa dibikin semacam ini biasa la tabah yaktine nganggu wangen wangen sebejannah wa tazayyanu disini kan tata zayyanu tapi kok ditaknya dibuang satu menjadi tazayyanu ya memang hati Nabi begitu gimana kalau disorofi dinahuni kan tabak haro tabak horo ya tabak karena ini mu'annas ta tabak terus ya ta dimu'annaskan menjadi ta tapi memang redaksi hadis milikri sudah wa lan berhias atau ma'is ma'is iso minal khali saking taun nilal khali sampai tahun kang weneh minal khali saking tahun nilal khali kemudian tahun kang weneh liduhuli syari ramadhan akrono nah, manjingi bulan ramadhan Faidah karena mengkauin dalam malaikat ini, oh no, mengkauin dalam malaikat ini tenemu apa awalulai Latin kawitan yang bengimin Ramadhan, nah, saking bulan Ramadhan habat opo yupoporihun angin, minta hati arsi saking ing soring sore seri aras yuko luka dan ucapakan lah kadwe rih kopo al masiro tu aran fatas fikum kolim atau ngenani opo masiro ngenani waroko asjari jannati ing pira-pira godongi wit suargo wahala masori ilan ing anting-anting perhiasan fais mau mengko den runguli dalika kaduwe mengko nem kormati nun swara lam yasmakang durung tau krungu sapa bahasa miuna wakang padu rung runguru kabeh ngasana ing sora kang luwih bagus minhu tinimbang tonin kata berusu mengkole ngedeng opal al khurul aine wido dari Kang Mrimbala mripate hatta yaqumna singgo ngadek apa al khurul ain ngadek ngal asyrafil jannati ngadhe sepinggire fayunadi noleh ngundang-undang opal al khurul ain hal min khatibin apa utai wong kang lamar iku wujud apa to ana wong kang nglamar ngono gampang hal min hatibin apa to ana wong skawong wong sing si ira uh, uh, Allah taala marang Gusti Allah taala fa iza wijuna nuli ngulang hunau sapa huna fa iza wiju mengko ngrapiaken sapa Allah Gusti subhanahu wa taala Ya ngucap sapa yakul haleng ngucap sapa al khuril ain ya ridwanu he manekat ridwan ma hadhil lailatu ma iku apa hadhil lailatu bengi nulin jawab sabar itu wa huna ing ain bitalbiyati kelawan talbiyah maca talbiyah fa yaqulu maka ucap ya khairatu e hey, pira-pira dari kang ayu-ayu hisarun kang bagus-bagus Hadziyudzikil Lailaha illallahul Lailatin Kawitane Bengi Min Syahrir Ramadhan nah, Saking Bulan Ramadhan Wayakurulangan Dikasab Allah Gusti Allah Ya Ridwan. Ridwan Iftah Buka Osa Pesiro Abwaal Jinaning Biro-biro Lawang Swarga Li Sa'imi Nakate Wong Kang Padha puasa Kabeh min ummati Muhammadin saking ummati kanjen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqul lan ngendika sapa Gusti ya Malik malaikat malik aghliq ngancinga sapa sira abwabal jahimi ing pira-pira pintu neraka jahim alisa imina saking wong kang padha basa-basa kabeh min ummati Muhammad dan sing umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bulan puasa itu Allah ngendika iftah abwabal jannah. Tapi bagi siapa? Bagi siapa? Ya, iftah abwabal jinan, bukalah pintu-pintu surga. Bu, dibukakan untuk siapa? Lisa imina untuk orang-orang yang berpuasa, ya, tidak kok pokoknya umat Muhammad lah. Kalau bulan puasa ya dibuka pintunya. Anda lisa imina min ummati Muhammadin. Ya, bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau bagi umat umat Muhammad bagi orang-orang yang tidak puasa ia ya tetap surga tertutup dan juga ketika bulan Ramadan Allah itu ngomong dengan malaikat malik aghlik abwa bal jahim tutuplah pintu-pintu neraka jahanam. dari siapa ditutup itu dari siapa dari siapa lihat tulisannya dari siapa Anis Saimin ya dari orang-orang yang puasa pintu surga pintu neraka tutuplah tapi dari orang-orang yang berpuasa sementara bagi umat Nabi Muhammad yang tidak berpuasa meskipun bulan Ramadan ia tetap neraka terbuka lebar ya, terbuka lebar ini jangan salah tafsir Terus ada lagi penjelasan kalau bulan puasa oh dikatakan wa yaqulu la utasaba wa yaqulu ngendika sapa Gusti Allah ya Jibrilu, hey Jibril wa eh Jibril ihbiyad maduna sapa sarelala ardimarang marang bumi fasafid mengko nyancango sapa sira marodatas syayatin ing delarunge pira-pira setan wa ghullahum lan belenggu sapa sira ing maradata syayatin bil aghlali kelawan pira-pira belenggu thumma qadhibhum nulim buang sapa hum ing syayatin filu jajil bihari ing dalam telenge segoro hatta layub yufsidu sing ora padha ngrusakaken sapa maradata syayatin Ora padha ala ummati habibi ingatase ummate kekasih sen Muhammadin kan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya mahum ing puasane ummate Muhammadin ya terus kemudian dan setan-setan itu tangkapi setan-setan itu tangkap setan-setan dan belenggulah setan ikatlah setan lemparkan ke dalam ke dalamnya apa namanya e, lautan ya. jadi Allah perintah kepada siapa malaikat jibril jibril kamu turun ke bumi itu setan-setan tangkap itu tangkap diikat buang ke laut kenapa agar tidak merusak puasanya orang-orang Islam yang sedang puasa. Jadi setan-setan itu ditangkap kalau puasa. Ada ciri setan jare di bondo, di telikung. ini bulan puasa mulai tanggal Sri munggah kok ukeh maling. Lihat setan ini kok telikung kok maling setan di setan di bondo rape wong sing podo puasa kalau bagi yang tidak puasa setan dia ya lancar-lancar saja puasa pun bukan sekedar puasa tetapi puasa yang memang benar-benar puasa puasa yang menjaga maksiat selama puasa menjaga maksiat ya wah itu yang yang luar biasa semacam itu setan-setan ditangkapi bagi orang-orang tersebut ya bukan sembarang orang kemudian setan ditangkap enggak ya ini cara-cara Allah begitu wallahu a'lam fatihah.